Sekretaris Daerah Aceh, Dr. Taqwallah M.Kes, memaparkan strategi pemanfaatan dana desa di Kabupaten Aceh Besar, Senin 23 Desember 2019. Paparan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang diikuti oleh seluruh kecik se-Aceh Besar yang dilangsungkan di Janto Sport Center. Penyaluran dana desa harus atas dasar layak, patut, bermanfaat, berkelanjutan, dan 100% dana itu harus berputar di desa, kata Taqwallah. Taqwallah menambahkan bahwa pemerintah pusat memberikan uang untuk langsung dikelola oleh pemerintahan desa dengan alasan desalah yang paling mengerti kebutuhan masyarakat. Namun demikian, ada dua hal yang harus diutamakan dalam pemanfaatan dana desa, yaitu mengurangi pengangguran dan kemiskinan di desa. Cara yang dapat ditempuh sehingga dana desa tepat sasaran adalah memaksimalkan fungsi badan usaha milik gampong atau BUMG. Taqwallah meminta agar kecik untuk terus memacu pembahasan APBDS tahun 2020 supaya bisa disahkan sebelum Desember tahun ini berakhir. Karena sejatinya, APBDS harus disahkan antara bulan Oktober hingga Desember tahun berjalan. Dengan demikian, pada bulan Januari, anggaran dana desa tahap pertama bisa dicairkan. Ya, harapan Tanya Madu, harapan kita semua idealnya, kan ideal. Idealnya adalah uang desa ini bisa mengurangi pengangguran dan menyentuh kelompok rentan. Tapi tidak semudah teori itu, karena tidak mudahlah, maka dititip uang itu di kepala desa. Dan prosedurnya sederhana, Pak. Sederhana sekali prosedurnya. Ini sangat tergantung pada kemampuan, dan kita berdoa pada pendamping-pendamping juga, mereka juga orang baru tentu butuh waktu. Tapi mudah-mudahan dengan sudah 5 tahun, tahun kelima ini mudah-mudahan paling tidak kita percepat proses. Memang dia itu dimulai dari APBK-nya disahkan, kemudian juga yang bolas sama kami ya, APBK disahkan di provinsi, di provinsi di evaluasi, kemudian balik ke kabupaten, nanti ada nomor register yang dipakai untuk membuat perbuk. Segitu tugas kami, baru nanti tugas kepala desa. Ini kita sepakat serentak, provinsi juga ikut, kabupaten juga ikut, baru teman-teman di tingkat kepala desa yang selamanya alamiah akhirnya bulan 5. Mudah-mudahan ini dengan kita kompak semua ini Januari, kita usahakan Januari.